Dan kalau kita renungkan, begitu panjang karier saya. Yang muda dah jadi mak orang, bapa orang. Jadi berkembangnya karier saya dan sama dengan perjalanan hidup anda semua. Tabahan saya menerima hakikat tu, ditomah, dicemur dan segala macam, membuatkan saya kebal. Kebal hingga sekarang ni saya rasa itulah saya tak mudah ditolak sampai jatuh. Saya akan bangun. Datuk Jamal Abdillah seorang legenda dalam dunia seni Malaysia. Kisah penyanyi bersuara emas ini dalam kejayaan seni dan kehidupan peribadinya, jika dibukukan tentu sangat panjang dan berliku-liku dengan pelbagai episod. Sebelum kita mengimbas segala suka-duka, bangun, jatuh dan kembalinya legenda ini dalam persada seni, kita harus berfikiran terbuka dan menjadikan segala liku-liku pengalaman hidup Datuk Jamal Abdillah sebagai satu sandaran dan pengajaran. Datuk Jamal pernah mengatakan bahawa beliau sudah kebal dengan cemoohan masyarakat yang negatif terhadap dirinya dan itu bukan salah masyarakat tetapi ia adalah sesuatu kenyataan tentang dirinya yang tidak mampu beliau ubah kerana masa tidak akan mundur ke belakang untuk beliau mengubah segala yang tercatat selama ini. Segalanya cuma jadi renungan diri dan pengajaran dalam kehidupan yang seharusnya disyukuri selalu. Masyarakat seharusnya berhenti mencemooh, mengutuk dan mengkritik. Ia adalah satu kejayaan besar bagi individu yang telah jatuh dan berusaha kembali memperbaiki diri dan kejayaan Datuk Jamal Abdillah dalam usaha yang kental memperbaiki diri sendiri membuktikan bahawa langit tidak selalunya mendung, walau di akhir usianya, masih diberi rahmat yang sungguh indah yang menyaksikan beliau menikmati segala detik kehidupan yang berlalu kembali sekali lagi. Kejayaan Datuk Jamal kini adalah sebagai bukti bahawa jika bersungguh dalam sesuatu perkara, tidak mustahil untuk mengharungi apa juga yang mendatang, malah pencapaian beliau sekarang melebihi sesetengah orang yang tidak pernah diuji. Jamal Abdillah dilahirkan pada bulan Mei, 7 hari bulan, tahun 1959, kini berusia 63 tahun dan dianugerahkan dengan kesihatan yang baik dengan wajah yang tidak banyak berubah, suara yang kekal bertenaga dengan kemampuan mengalunkan lagu-lagu yang lunak sama seperti di usia mudanya. Dilahirkan di Teluk Intan Perak, beliau adalah anak sulung daripada 7 beradik dan berketurunan Banjar, mendapat pendidikan awal di Brunei, berpindah ke Malaysia untuk beberapa tahun dan kembali semula ke Brunei mengikut bapanya yang ditugaskan semula ke sana. Semasa berumur 14 tahun, Jamal Abdillah telah menyertai pertandingan bintang kecil di Brunei dan membolot tempat juara bagi keseluruhan 9 pertandingan. Sekembalinya beliau ke Malaysia pada usia 20 tahun pada 1979, beliau menyertai bintang RTM dan muncul sebagai juara. Lonjakan nama Jamal Abdillah seterusnya bermula dari detik ini, beliau mengorak langkah gergasinya dalam dunia seni tanpa sempadan. Alunan suara Jamal Abdillah seperti tukang sihir yang akan memukau pendengar dengan gemesik merdu yang suka ditandingi. Jamal Abdillah dilahirkan sebagai seorang penyanyi. Datuk Jamal Abdillah telah merakam sebanyak dekat 20 buah album studio. Berlakon dalam 7 filem, muncul dalam 10 program televisyen dan berlakon dalam 1 telefilm. Pada tahun 1973 sehingga tahun 2021, Jamal Abdillah telah memenangi banyak pertandingan menyanyi. Dan pada tahun 2013, beliau telah dianugerahkan pingat darjah Indera Mahkota Pahang yang membawa gelaran Datuk. Mengenai kehidupan berumah tangganya, Datuk Jamal telah berkahwin sebanyak 4 kali. Isterinya kini Datin Zai Izzati Irudin baru melahirkan anak mereka bersama, seorang bayi perempuan yang comel, anak mereka yang keempat. Datin Zai Izzati dinikahinya pada tahun 2017, menurut Datuk Jamal, kebahagiaan hidup bersama Datin Zai Izzati merupakan kenikmatan terbesar yang dianugerahkan kepadanya di saat usianya sudah lanjut kini. Perkahwinan pertamanya dengan Basariah Abdul Latif hanya bertahan selama 8 tahun dari 1988 sehingga 1996. Pada tahun 2001, Datuk Jamal berkahwin dengan Intan Nuraina Muhammad Yusof dan mendapat seorang anak, Osama Yamani yang juga berbakat besar dalam seni suara. Hubungan ini juga berakhir dengan penceraian. Pada tahun 2005, Datuk Jamal bernikah pula dengan Fatimah Tuzahra Samad dan bercerai pada tahun 2007. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki, Ahmad Zaki Yamani yang kini juga merupakan seorang penyanyi berbakat besar. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Ramai peminat mengetahui akan kehidupan Jamal Abdillah dahulu yang penuh dengan kontroversi dan penglibatan beliau dalam penyalahgunaan dadah selama 25 tahun. Sedikit sebanyak adalah punca kepada kontroversi tersebut.
penahanan pertama kali beliau berkaitan dadah adalah pada tahun 1986 di Kuching, Sarawak, ditahan di Pusat Pemulihan Dadah. Walau bagaimanapun, beliau dibebaskan 8 bulan lebih awal kerana didapati telah pulih sepenuhnya. Pada tahun 1988, sekali lagi ditahan dan kali ini dimasukkan ke Pusat Serenti Tampin selama 16 bulan 12 hari. Pada tahun 2007, sekali lagi ditangkap di Teluk Intan kerana memiliki dadah tetapi dibebaskan kerana pihak pendakwa memohon menarik balik pertuduhan. Pada masa ini beliau sebenarnya telah bebas dari najis dadah itu selama lebih kurang 8 tahun. Kisah di sebalik penangkapan kali ini adalah kerana terjebak tanpa sengaja. Beliau yang memang bebas dadah diperkenal oleh seseorang dengan sesuatu yang kononnya boleh memberikan tenaga dan memperbaiki mutu persembahan yang bukan dadah. Di waktu ini beliau telah lama meninggalkan heroin. Benda itu yang diperkenalkan adalah syahbu yang baru mula terkenal pada waktu itu. Penglibatan pertama itu memusnahkan lagi diri Jamal Abdillah. Tetapi kali ini semangat beliau untuk kembali membersihkan dirinya dari najis dadah yang memusnahkan amat kuat. Beliau enggan keluar dari rumah pengasih walau tempoh pemulihan selama 6 bulan telah lama berakhir. Kesungguhan beliau pada masa itu menentukan keadaan dirinya yang sekarang ini. Selama 5 tahun mengurungkan diri di rumah pengasih untuk mengelakkan diri dari pengaruh sekeliling yang sentiasa menghampiri, beliau mengubah dirinya dengan begitu positif sekali. Walaupun begitu, sepanjang tempoh pemulihan tersebut, beliau masih terus mengadakan persembahan demi persembahan memantapkan kerjaya seninya. Beliau akhirnya keluar dari rumah pengasih yang banyak membantu dalam perubahan tersebut 5 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2011. Dengan berat hati, penyanyi tersoho ini melangkah keluar tetapi yakin dapat menghadapi kehidupan sebenar yang penuh dugaan. Perjalanan kerjaya dalam seni suara raja pop Malaysia ini amat panjang untuk dicoretkan. Kita berharap Datuk Jamal Abdillah akan menerbitkan sebuah buku tentang kerjaya seni jatuh bangunnya dalam bidang ini. Terlalu banyak insiden yang berlaku sepanjang tempoh kerjayanya itu, tetapi nama beliau tidak pernah luput dari senarai penghibur legenda Malaysia. Suaranya yang unik berada di kelas tersendiri. Kini kejayaan demi kejayaan telah dicapai oleh penyanyi ini, memantapkan lagi kehidupannya sebagai penyanyi tersoho negara ini. Di samping kerjaya seninya yang tetap bertahan, beliau kini adalah seorang usahawan yang amat berjaya. Hidup tenang dan senang bahagia di samping keluarga kecilnya bersama dengan dua anak terdahulu, Datuk Jamal Abdillah menikmati segala dengan penuh kesyukuran. Hiasan sanggul remaja putih sungguh tiada kuduga di kau yang selalu ku puja. Ya Rabbi, ya